Subhanallah, panasnya gak turun-turun. Waalaikumsalam. Pak, aduh panasnya gak turun-turun. Wah. Hari Bapak teh mau ke mana? Saya mau ke kota, Mas. Mau ke dokter? Biasa jalan dinya, Pak. Jembatan rusak kene, di sana make jalur kaler. Ya udah kalau gitu, makasih, Mas ya. Iya, sami-sami. Thank you.
apa kena virus corona? Tidak, cuma keadaan biasa. Insya Allah anak bapak akan membaik. Sudah saya kasih obat turun panas. Oh ya udah, terima kasih dok. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam. Gimana Pak keadaan Aldo? Baik Bu, nanti juga 2 atau 3 hari lagi sembuh. Alhamdulillah. Ayo kita masuk. Apa sih itu? Gak tahu, kayaknya seru tuh. Sini dong makannya, ikut main. Coba lihat. Wah, keren juga ya. Pinjam dong. Enak aja, makanya beli HP biar bisa main bareng. Aldi, kamu punya HP gak? Enggak. Aldo makan dulu ya. Kenapa? Aldo belum mau makan Bu. Kalau mau sehat, Aldo harus makan. Iya nak, kamu harus makan biar cepat sembuh. Aldo mau makan, asalkan Aldo dibeli HP Pak. Aldo pentingnya HP Pak. Baiklah, Bapak siap. Bapak akan belikan kamu HP asal kamu belajar yang rajin, sekolah yang rajin, dan rajin mengaji. Baik Pak, Aldo akan rajin. Ya udah, sekarang Aldo makan ya. Rena, hari ini pelajaran apa ya? Pelajaran apa ya? Pelajaran akhlak kayaknya. Tapi bukan, aku lupa. Dasar kamu ini. Nay, ini kita dulu yuk. Kenapa sih kamu jahat ke Oni?
Oh, orang dia duluan yang mulai. Tapi kan Oni udah minta maaf. Tapi kan akunya kesel. Udah, nah, udah. Wah, kesebek juga ya. Apaan sih? Oh, itu. Kalian lagi ngapain sih? Aku lagi pusreng nih. Ganggu aja. Kamu yang ganggu aja, Ma. Ada apa ini? Oni dijatuhin sama Nana, Pak. Oh, orang dia yang mulai duluan. Sudah, gak boleh bertengkar ya. Nah, sebenarnya Oni itu saudara kamu. Oh, saudara. Saudara dari mana, Pak Ustadz? Saudara dari Islam. Kita semua umat Islam adalah saudara. Siapapun, dimanapun, orang Islam adalah saudara. Jadi, kalian harus saling memaafkan ya. Gak mau apa, masih kesel. Nana harus sabar. Sabar itu menahan emosi. Sabar itu menyakitkan dan pahit. Tetapi hadiahnya surga. Kalau sabarnya itu mudah, mungkin hadiahnya permen. Kalian pengen masuk surga kan? Pengen, Pak Ustadz. Ya sudah, kalian saling memaafkan ya. Sudah, maafin aku ya. Ayo, kakak lagi ngapain? Gak ngapa-ngapain. Pasti kakak suka. Kata Pak Ustadz gak boleh pacaran, Kak. Siapa juga yang pacaran? Sebelum Pak Ustadz mengakhiri kegiatan belajar, Pak Ustadz akan memberikan wasiat pada kalian. Salah satu tanda kiamat yaitu anak-anak berzina. Pacaran sekarang itu termasuk zina. Maka dari itu pacaran haram. Kenapa haram? Karena ada unsur zina berawal dari pandangan mata, kemudian setan melemparkan panah-panahnya melalui pandangan. Allah berfirman, katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Quran Surat An-Nur ayat 30. Mata itu berzina, hati juga berzina. Zina mata adalah melihat yang diharamkan. Zina hati adalah dengan membayangkan pemicu syahwat yang terlarang. Sementara kemaluan membenarkan atau mendustakan semua itu. Hadis riwayat Ahmad. Dan dosa zina adalah tergolong dosa besar setelah syirik. Aldo, kamu ganti baju dulu ya. Iya, Bu. Ibu ya, ibu lagi masak, gasnya habis, tolong beliin gas ya. Iya Bu, sebentar lagi aku lagi main FF. Ini gasnya. Ini uangnya. Iya Bu, sebentar lagi.
Astagfirullahaladzim, kamu ini gimana disuruh beli gas, malah main HP terus. Kalau gak ada gas gimana, ibu gak bisa masak. Kalau gak masak, kamu mau makan apa, ha? Iya bu, udah lagi juga berangkat. Dari tadi bilangnya sebentar-sebentar, mau kapan berangkatnya? Nunggu lebaran, ha? Iya bu, iya sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi ngobrolin apa sih, dari luar kedengaran suaranya? Anakmu ini pak, dari tadi disuruh beli gas, gak pergi-pergi, malah main HP terus. Ini juga mau berangkat pak. Kamu ini kalau disuruh ibu cepat, jangan main HP mulu. Sini HP-nya, bawa HP-nya. Tapi pak, gak bisa makan sama teman. Biarin, daripada akhlak kamu rusak gara-gara HP. Jahat. Eh, kamu mau kemana? Itu gas yang mau bawa. Masya Allah, tebu ini cukup bagus. Mudah-mudahan tahun ini mendapatkan hasil. Ya Allah, jadikanlah tebu ini tebu yang berkah, supaya bisa menghidupi tepeki, bisa menyumbang anak-anak ngaji. Ya Allah, aku mohon perlindungan darimu dari orang-orang yang jahat. Sudah cukup cobaan yang kau berikan tahun lalu, terbakarnya tebu kami. Ya Allah, jadikanlah tebu ini tebu yang berkah. Inginkan dia untuk
Selamat, Bang. Siapa dia? Gak tahu, Bos. Sikat aja yuk. Yo. Mana? Berani berani nyongkok untuk darah gue. Ampun bang, saya cari uang buat makan. Tapi ini darah gue, lo harus tetap setiap hari ke gue dan semua ini gue ambil. Tapi bang, aku gak punya uang buat makan. Itu urusan lo, bukan urusan gue. Lapangan sama temennya, nanti juga pulang lah. Ibu kurang yakin, apa dia baik-baik saja? Ya udah kalau gitu, nanti bapak cari, barangkali di rumah temannya ada. Tanggung, malaikat maut datang gak pernah tanggung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya Pak? Ini saya mau cari Aldo Pak. Aldo. Lid, kamu tahu Aldo gak? Gak tahu. Kayaknya dia nonton bola. Yaudah Pak, kalau gitu saya langsung pulang mau cari lagi. Oh iya ya. Enggak mampir dulu Pak. Enggak lah. Ayo cah. Ya Pak. Iya ya. Makasih Pak. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدون إن الله لا يحب المعتدين صدق الله العظيم. Bapak pengen sesuatu. Bapak pengen membuat tepeki, membuat tempat ngaji untuk anak-anak. Iya Pak, bagus. Kebetulan kan Bapak ada kebun, terus juga ada sawah lumayan. Nanti buat pembangunan kita, dari hasil kebun itu kita sumbangin untuk membuat tepeki. Ibu setuju nggak? Iya Pak, setuju. Pak, Ibu cemas memikirkan Aldo. Papa juga cemas, Bu. Cemas pada tiga hal. Apa itu, Pak? Tiga hal itu, anak soleh, sedekah jariah, dan ilmu yang bermanfaat. Aldo, anak kita yang kita harapkan menjadi anak yang soleh, malah dia minggat dari rumah. Bapak serasa gagal menjadi bapak. Bapak nggak gagal kok. Bapak itu sudah berhasil menjadi bapak. Juga sudah berusaha dan berkorban untuk anak kita. Iya sih Bu, usaha sudah, selanjutnya kita doakan dan pasrah semoga Aldo menjadi anak yang soleh.
di sini. Udah gak kucur lagi. Sana-sana pergi. Sebentar ya nak, bapak layanin pembeli dulu ya. Iya, makasih pak. Bapak itu baik sekali sama saya, sudah memberikan aku makan dan minum. Bapak juga baik dan ramah. Maukah bapak aku dianggap ayah saya? Boleh saja kamu anggap saya ini seperti bapak kamu sendiri, nak. Bapak senang sekali. Tetapi kebaikan bapak itu enggak seberapa, nak, dibandingkan kedua orang tuamu. Bapak cuma memberikan satu mangkuk bakso. Kamu masih mempunyai kedua orang tua, kan? Masih, pak. Sedangkan bapak cuma memberimu satu mangkuk bakso, nak. Gak ada apa-apanya dibandingkan dengan kedua orang tuamu. Bisakah kamu hitung berapa piring makan yang telah ia berikan padamu, nak? Kebaikan bapak itu gak ada apa-apanya, nak, dibandingkan kedua orang tuamu. Kamu pulanglah temui orang tuamu. Mungkin dia sedang mengharapkanmu. Bapak juga minta maaf sama kamu, nak.
mogok, Kang. Ya, siap. Action. Siap. Action. Ketan juga. Bisa apa? Bisa apa?